Hari ni aku nak share dengan korang semua kisah siri Siri Ultraman Z ni telah pertama kali ditayangkan di Jepun pada bulan Jun 2020 dan ada 25 episod semuanya. Siri ni menampilkan Ultraman Z yang berada di level rookie dan sangat bersungguh-sungguh nak menyertai pasukan Intergalactic Defense Force. Intergalactic Defense Force ni adalah sebuah pasukan pertahanan yang berasal dari planet Nebula M78 ataupun lebih dikenali sebagai Land of Light. Ultraman Z ni juga sebenarnya adalah anak murid kepada Ultraman Zero. Pada awalnya, Ultraman Zero ni tak naklah terima Ultraman Z ni sebagai anak muridnya sebab dia rasa macam Ultraman Z ni taklah hebat mana. Tapi selepas Ultraman Z pujuk Zero banyak kali, barulah Zero ni terbuka hati untuk terima Ultraman Z sebagai anak murid dia. Kedatangan Z ke bumi ni bermula apabila dia dan tok gurunya iaitu Ultraman Zero sedang mengejar seekor raksasa yang bernama Jiniga di angkasa lepas. Semasa tengah berlawan dengan Jiniga ni, tiba-tiba si Jiniga ni keluarkan satu makhluk berupa meteorite yang kemudiannya telah membentuk satu wormhole dan telah menyedut Ultraman Zero ke dalamnya. Sebelum Ultraman Zero ni hilang terus disedut oleh wormhole tu, dia telah menyerahkan Zack Ryzer dan juga Ultra Medal kepada Ultraman Zack dan kemudian dia sempat berpesan kepada Zack supaya mencari Ultra Medal yang telah ditelan oleh Jiniga. Lepas tu si Jiniga ni telah terbang ke bumi dan Ultraman Z pun ikutlah dia kat sana. Sampai je kat bumi, Ultraman Z bertemu dengan Haruki Natsukawa yang masa tu tengah mengawal satu robot yang bernama Scavenger. Haruki ni sebenarnya adalah ahli daripada pasukan pertahanan yang bernama Storage dan dia mengawal robot bernama Scavenger ni yang digunakan untuk mengalahkan raksasa yang selalu muncul kat bumi pada ketika tu. Jadi, Z dan Haruki yang mengawal robot Scavenger ni kemudian berlawanlah dengan raksasa Jiniga. Kali tiba-tiba boleh pula si Z dengan Haruki ni mati bila kena serang dengan raksasa Jiniga tu. Tapi diorang taklah terus masuk ke alam barzah. Diorang berada di alam antara alam mati dan alam hidup. Masa tu Z kata kat Haruki, kalau kita nak hidup semula, engkau dengan aku perlu bersatu. Dan Haruki bersetujulah dengan cadangan Z. Jadi dengan menggunakan Z Ryzer dan Ultra Medal, Haruki pun bertukar menjadi Ultraman Z dan seterusnya menewaskan Jiniga dengan menggunakan serangan Zestium Beam. Dalam siri ini ada juga menampilkan kemunculan Ultraman lain selain daripada Ultraman Zero. Antaranya ialah Ultraman Jet dan Ultraman Legenda iaitu Ultraman Ace. Ultraman Ace ni sebenarnya adalah godfather kepada Ultraman Z. Dan Ultraman Ace ni datang ke bumi semasa Ultraman Z tengah berlawan dengan seekor raksasa yang bernama Baraba. Siri ni berakhir dengan pertempuran antara Ultraman Z dan juga raksasa yang bernama Destrudos. Destrudos ni asalnya adalah sebuah robot yang bernama Ultroid Zero. Ultroid Zero ni telah dihasilkan oleh sebuah pasukan yang bernama SEC. Kemudian, salah seorang ahli pasukan Storage yang bernama Yoko Nakashima telah dirasuk oleh alien jahat yang bernama Celebro. Ini menyebabkan Yoko telah mencuri Ultroid Zero. Yoko yang dikawal oleh Celebro kemudiannya telah mengaktifkan Ultroid Zero menggunakan medal belial dan kemudiannya terbang mengelilingi dunia untuk mencari medal raksasa yang lain supaya dapat menyerap tenaganya. Dan dari situlah berubahlah Ultroid Zero menjadi Destrudos. Masa episod akhir ni, Haruki sebenarnya dah tak boleh bertukar menjadi Ultraman Z sebab keadaan badan dia tak mengizinkan. Tapi bila dia tengok Yoko berada dalam keadaan bahaya, demi Yoko, dia sanggup korbankan diri dia dan sekali lagi bertukar menjadi Ultraman Z. Semasa menggunakan bentuk Delta Rise Claw, Ultraman Z telah tewas kepada Destrudos dan menyebabkan dia kembali berubah ke bentuknya yang asal. Tapi dengan sokongan daripada ahli pasukan Storage yang lain, Zack telah mendapat kekuatan tambahan untuk berlawan dengan Destrudos semula. Dia pun melepaskan Zestium Beam yang paling kuat ke arah Destrudos dan kemudian memusnahkannya. Di akhir siri ini, Haruki pun berpisah dengan ahli dari pasukan Storage dan kemudian dia bersatu dengan Ultraman Zack untuk membantu makhluk-makhluk di planet lain yang memerlukan bantuan mereka.